Hello guys, welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Okay, for today's action video, I will react video by Andy Bernardi yang bertajuk Penat. So basically, lagu ni tengah trendy sekarang ni. Without further ado, let's get started. Okay, in 1, 2, 3, let's go. Penat. So basically dia punya started video tu dia like dekat macam tempat salji. Janji yang diberi kau terima. Aku tahu tiada pelangi di lain hijau gelap, tapi aku masih mencari. So dia macam menceritakan tentang untuk apa yang tengah berlaku sekarang ni kat kehidupan dia, which is dia sekarang ni sedang try hard untuk bangkit. So basically dia takkan penat untuk harungi apa yang sedang diharungi sekarang ni, dan dia cuba untuk bergerak ke hadapan demi masa depan dia. By the way, aku suka dia punya shot-shot ada dekat tempat salji, ada dekat dalam studio kat area yang nampak macam lain daripada lain. Dia sekarang ni sedang mencari apa yang apa yang berlaku, dan dia tak ada erti penat, even dia rasa nak berputus asa. Okay, dia keep ulang yang dia pernah, dia selalu meragui diri dia, tapi dia tetap berusaha untuk dapatkan apa yang dia nak, and dia mendengarkan kata hati dia. Okay, it's mean that dia takkan pernah penat untuk mengejar bayang-bayang dia sendiri, which is mengejar diri dia sendiri, impian dia. Even kadang-kadang dia mahu berhenti. Aku rasa cerita ni tentang perjalanan hidup seorang Andy Bernardi daripada mula sampai sekarang, guys.
suka dia punya CGI. Ada yang dekat salji, ada yang macam orang-orang yang ada pakai hoodie tu, which is melambangkan bayang-bayang. And dia tetap menjadi diri dia untuk pergi ke depan. And ada shot-shot daripada galaksi, daripada orbit, bumi, which is dia ada makna yang tersendiri, guys. Okay guys, so apa yang aku faham tentang lagu Andi Bernadi yang bertajuk Penat, which is dia menceritakan tentang kisah perjalanan seorang Andi Bernadi masa mula-mula dimasuk dalam industri, which is macam mana dia di-reject, macam mana dia pernah jatuh, and now dia mendeklamasikan lagu ni yang bertajuk Penat yang ditulis guys oleh Nur Iman tu. Basically itu adalah Yoni Boy. If you guys tahu Yoni Boy, dia punya lirik-lirik dia memang berbunga, metaphor, but ada benda yang dia nak sampaikan, which is macam lagu ni Penat. Dia menceritakan tentang sepenat, macam mana penat sekalipun diri dia, dia tetap mengejar impian dia. Macam mana dia pernah jatuh, dia tetap usaha. Walaupun penat macam mana sekalipun, dia takkan putus asa. So it's a good song sebab dia adalah tentang macam mana seseorang tu untuk tidak mudah berputus asa dalam kehidupan demi mencapai apa yang dihajatnya. That's my honest opinion, I guess. Sorry kalau aku salah. You guys boleh komen dekat bawah what is the basically the details of these songs. So yeah, if you guys like the video, please give a thumbs up. Subscribe to my channel for those yang belum subscribe. Comment down below video reaction apa lagi aku nak buat after this. Thank you guys for watching and I will see you guys in the next video. Bye.